Assalamualaikum, selamat datang kembali bersama kami di channel Top Sport TV. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua sehat. Amin. Minuman yang satu ini sering dikonsumsi pada pagi atau sore hari. Ya, minuman ini adalah teh. Apakah kalian suka minum teh? Ternyata teh hitam tawar tanpa gula sangat bermanfaat bagi tubuh. Apa saja manfaatnya? Simak terus. Sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu dengan memencet tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan pencet juga tombol lonceng di sebelahnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Teh tawar mengandung antioksidan yang tinggi. Manfaat yang pertama dari teh tawar, meningkatkan sistem imun tubuh. Teh hitam mengandung antigen, yaitu alkaminase, yang bermanfaat meningkatkan kekebalan tubuh. Manfaat selanjutnya, melindungi tubuh dari serangan kanker. Karena teh hitam banyak koriterol katesin yang dapat membantu mencegah kanker tertentu. Manfaat yang ketiga, membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah sebesar 11%. Selain itu, minum teh hitam tawar juga bermanfaat dalam menjaga kesehatan jantung, meningkatkan kesehatan gigi dan mulut, menurunkan resiko diabetes, dan menurunkan berat badan. Lebih bagus mengonsumsi 1 jam sebelum atau setelah makan, dan jangan mengonsumsi obat bersamaan dengan teh. Nanti bisa menghambat kerja obat. Itulah manfaatnya. Jika kalian suka dengan video ini, like dan share ke teman-teman kalian supaya mereka juga mengetahui informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.